dapat juara ya? Oh, alhamdulillah dapat piagam juga. Iya, dari kategori itu pesantren kilat. Iya. Denaza juara 2, Denaza Azahra Hatini juara 3. Juara 3 Ara Azahra Juli. Kepada Bapak Ketua LPM, Bapak Haji Luhar Ketua MUI dan Bapak Kesra Kelurahan Cibubur, dimohon dengan hormat supaya bisa memberikan penghargaan. Ketua MUI dan Bapak Kesra Kelurahan Cibubur, dimohon dengan hormat supaya bisa memberikan penghargaan. Hadir Pak, ya Allah. Mantap. Tos lah. Pak, sehat. Ada yang HP nah. Iya, Pak, ya. Dilanjut dengan pembagian cenderamata kepada setiap DKM dan DKL sekelurahan Cigugur. Dimohon kepada setiap perwakilannya dari tiap pelanggar supaya maju ke depan panggung. At-Tarbiyah dan Bina Ulumah. Sekali lagi kepada setiap perwakilan pelanggarnya supaya bisa maju ke depan panggung. Al-Muda ada. Al-Ihsan. Nurul Palah belum. Nurul Palah. Panayo hadir, Panayo. Hadir. Apa itu hadir? Nurul Falah, perwakilan dari Nurul Fanggah ditunggu di depan panggung. Sekali lagi perwakilan dari Nurul Falah. Ayo. Langkap dua. Dari Al-Muhtadin. Al-Istiqomah dimohon Bapak Rahman supaya maju ke depan panggung. Al-Muhtadin perwakilan. Tinggal ada yang wakil. Jawab Pak Dede, pertama. Dah. Kami dari perwakilan DKM Al-Jihad menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kelurahan Cigugur yang dipimpin, yang tercinta oleh Bapak Kepala Kelurahan, sehingga bisa mengompakkan semua di dalam acara kegiatan ini.
Semoga apa yang diberikan dalam acara ini bisa memberikan semangat keislaman di dalam diri kita. Yang kedua, mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat, terutama DKL dan DKM seluruh kelurahan Cigugur yang telah berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah perlu diketahui bahwa kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dengan Karang Taruna dan Irmaji. Kebetulan ketua kegiatan pelaksanaan ini adalah terpilih dari perwakilan remaja dari majelis atau dari DKL Al-Abror Pasir Kidul, yaitu Cep. Pada malam hari ini kita dapat melaksanakan yaitu takbir keliling atau gemah takbir, yang mana dengan mengambil tema yaitu membangun bingkai kebersamaan di hari kemenangan 1445 Hijriah. Semoga dengan tema itu, khususnya kepada para panitia, yaitu akan lebih meningkat lagi untuk kedepannya. Gak apa-apa. Nah gitu biar bagus.